Bolak-balik rumah sakit, Cut Intan sebut kelihatan baik-baik saja karena sudah terbiasa. Kondisi Intan sekarang mungkin kelihatan baik-baik aja karena emang udah biasa kayak gini. Jadi mohon bantuannya terus karena jujur aja di dalam hati paling dalam tuh masih banyak banget trauma dan ingatan-ingatan tentang iya tentang kejadian-kejadian, bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Kondisi tubuh selebgram Kat Intan Nabila imbas KDRT yang dilakukan Armor Toreador ternyata bikin pilu. Diketahui, Cut Intan Nabila muncul ke publik dan menjelaskan soal kondisinya usai jadi korban KDRT. Kini, Cut Intan Nabila masih perlu jalani pemeriksaan terkait kondisinya. Menurutnya, masih ada beberapa luka dan memar di sekujur tubuhnya yang perlu mendapat perawatan dari dokter. Kalau besok ke rumah sakit lagi, ujar Cut Intan Nabila saat ditemui di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Minggu, 18 Agustus 2024. Karena masih banyak luka dan memar di badan masih banyak, terusnya. Untuk saat ini dirinya memang terlihat baik-baik saja, hal itu karena sudah terbiasa berada di situasi pasca KDRT. Ia pun meminta bantuan dari orang-orang terdekat untuk terus membantu mengawal kasusnya. Sebab ia ingin sembuh dari trauma KDRT dan penganiayaan yang dilakukan Armor Toreador selama berumah tangga. Sekedar informasi usai mengungkap tindak KDRT suaminya, Cut Intan membuat laporan ke Polres Bogor. Sejak saat itu Cut Intan memilih untuk mengasingkan diri sementara dan baru berani muncul sekarang. Selebgram sekaligus mantan atlet Anggar, Cut Intan Nabila, menegaskan tak akan mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan oleh suaminya, Armor Toreador. Ia membantah kabar beredar yang menyebut bahwa ia mencabut laporan tersebut. Cukup bagi Cut Intan Nabila hidup menderita selama 5 tahun bersama Armor. Ia bahkan mengibaratkan bak hidup di neraka. Terkait pencabutan gugatan itu tidak ada sama sekali, tegasnya, dalam konferensi terbarunya, dikutip dari YouTube Grid.id, Senin, 19 Agustus 2024. Saya sebagai korban, selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka, tandasnya lagi. Intan menegaskan, tak akan mundur. Jadi, udah enggak akan mundur dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan, lanjut ibu 3 anak ini. Selain itu, pihaknya berharap bisa memperoleh keadilan. Intan sekaligus mengingatkan para korban yang senasib dengannya untuk tak menutup diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.